Jadi ternyata puasa ini dahsyat. Bayangkan proses detoksifikasi, pembuangan zat beracun itu lebih dari 25 hari. Ya namanya buang sampah, Pak. Bapak kalau ke Bantar Gebang, ya, atau ayahanda tadi tinggal di daerah kota wisata ya, Pak. Itu kan langganan, Pak, truk sampah lewat pintu tol situ, Pak. Saya senasib sama beliau, Pak. Itu kalau lewat pintu tol jangan yang paling kanan, Pak. Itu langganan truk masalahnya, truk sampah. Itu kita bayar tol, buka kaca, Masya Allah, 17 rupa, Pak. Itu baru truk sampahnya, Pak. Jadi namanya buang sampah, ya pasti ada bau yang keluar karena proses pembuangan sampah. Maka kata Rasul ada satu garansi jaminan, jangan khawatir dengan bau mulut, itu bagian dari kesehatan. Kata Rasulullah, orang yang mulutnya bau nanti puasa, diganti dengan wangi kasturi di surga. Tapi ada orang yang salah persepsi, oh gitu Ustaz, berarti kalau makin bau mulutnya, makin wangi kasturinya Ustaz. Sebulan pas gak sikat gigi itu, Pak. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.